Alumni SMA Negeri 1 Kota Ternate angkatan tahun 1990 resmikan program Lembaga Bimbingan Belajar. LBB ini diharapkan sebagai alternatif pendukung peningkatan sumber daya manusia, khususnya para pelajar untuk menjawab tantangan ke depan. LBB IKAS Mansa angkatan 90 ini menggratiskan pendidikan agama seperti baca tulis Al-Qur'an, tuntunan salat dan tuntunan khotbah. Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Ternate angkatan 90 luncurkan Lembaga Bimbingan Belajar IKAS Mansa 90. Peluncuran lembaga pendidikan ini ditandai dengan peresmian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate bersama IKAS Mansa 90. Peresmian Lembaga Bimbingan Belajar ini dilakukan di Gedung SMP Negeri 6 Kota Ternate yang dihadiri Kabid SD SMP Dinas Pendidikan Kota Ternate Rustam Mustafa, Ketua Harian IKAS Mansa 90 Saleh Sarbin, Koordinator LBB IKAS Mansa 90 Noho Ulidan dan sejumlah pengurus dan anggota lainnya. Sambutan Majelis Pertimbangan IKAS Mansa 90 yang disampaikan oleh Ketua Hariannya Saleh Sarbin menegaskan bahwa pembentukan LBB IKAS Mansa ini adalah bentuk komitmen dari para alumni untuk memberikan lebih kepada daerah. Terbentuknya ikatan alumni ini dinilainya bukan hanya sebagai wadah temu kangen, akan tetapi bisa dilakukan lebih dari itu, termasuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 yang telah memfasilitasi kami dengan memberikan lokasi untuk kegiatan LBS Masa. Pembentukan LBB adalah bagian kecil dalam pengembangan potensi alumni untuk berkontribusi lebih dalam menyiapkan SDM generasi muda agar bisa bersaing menjawab kebutuhan dunia. Dalam kesempatan ini, Koordinator LBB IKAS Mansa 90, Noho Ulidan, mempresentasikan pola bimbingan belajar yang akan diterapkan. Menariknya, dalam semua penawaran bimbingan belajar ini, LBB IKAS Mansa 90 menggratiskan untuk pelajaran khusus yakni baca tulis Al-Qur'an, bimbingan sholat, dan beberapa bimbingan agama Islam lainnya. Ya, kami juga ingin membantu pemerintah untuk berpikir ke arah itu, bagaimana meningkatkan budaya baca dan kemudian budaya belajar, supaya siswa itu bisa meningkat kualitasnya. Tentu akan disandingkan dengan visi dan misi Kota Ternate, khususnya pendidikan Diknas, ya, yang memiliki visi, yang mengusung visi Dodika itu yang tadi disampaikan. Jadi itu akan kami kolaborasi dengan visi misi Semansa bagaimana untuk mencerdaskan anak-anak Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. LBB IKAS Mansa 90 mulai akan beroperasi dengan mengaktifkan beberapa bidang ilmu, diantaranya adalah sains matematika, sains kimia, bahasa Inggris, sains fisika, bahasa Jepang, dan ekstra pidato bahasa Inggris. Masing-masing mata pelajaran tersebut dikenakan tarif Rp150.000 hingga Rp200.000. Sementara untuk pelajaran yang digratiskan antara lain baca tulis Al-Quran, tuntunan sholat, dan tata cara khotbah. Dinas Pendidikan Kota Ternate mengapresiasi hadirnya lembaga bimbingan belajar ini. Kehadiran LBB IKAS Mansa 90 turut memberikan kontribusi dalam memajukan pendidikan di Kota Ternate. Mewakili Kepala Dinas, Kepala Bidang SD SMP Dinas Pendidikan Kota Ternate Rustam Mustafa menyampaikan pentingnya sinergitas pola mendidik dari lembaga dengan apa yang dilakukan pemerintah Kota Ternate, termasuk konsep Dodika yang saat ini sedang dikembangkan pihak Dinas Pendidikan Kota Ternate. Dengan adanya kehadiran LBB untuk Semansa ini memang luar biasa karena sudah ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lainnya. Kemudian ada tentang baca tulis Al-Quran. Oleh karena itu maka dia mendukung dengan program Wali Kota itu tentang masalah setiap anak yang lulus SD harus dengan adanya melaksanakan wisuda beta. Maka ada hubungan dengan mereka punya program yang untuk di SMA 1 yang membuka, yang mewakili Kepala Dinas untuk membuka tentang meresmikan tentang masalah lembaga belajar untuk Semansa 90 pada sore hari ini. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kerjasama antara IKAS Mansa 90 dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate. Ahmad Pikal, Gamalama TV. Baru akan aktif melaksanakan kursus bimbingan belajar, LBB IKAS Mansa Angkatan 90 mengklaim sudah memiliki 40 peserta didik. Umumnya peserta berasal dari putra-putri para alumni dan juga kerabat.
Untuk melaksanakan proses belajar, LBB IK Semansa Angkatan 90 menggunakan fasilitas ruangan SMP Negeri 6 Kota Ternate. Baru saja akan memulai operasi belajar mengajar, Lembaga Bimbingan Belajar atau LBB IK Semansa 90 sudah memiliki peserta yang akan mengikuti kursus pada LBB tersebut. Jumlah peserta yang saat ini dimiliki mencapai 40 peserta. Ini pun dijelaskan Koordinator LBB IK Semansa 90 Ternate Noho Ubilan. Dirinya mengatakan 40 peserta kursus ini berasal dari keluarga para alumni dan para kerabat mereka. Untuk keluarga Semansa sudah sekitar 3-40 orang. Kebanyakan dari mereka orientasi SMA? Ya, SMA? Kebanyakannya SMA, karena memang lembaga pendidikan LBB itu untuk kota Ternate SMA-nya tidak ada bimbingan. Maka kemungkinan ya, karena SMA itu mungkin fokus khusus anak-anak kelas 3 dari sisi persiapan untuk mengikuti ujian nasional, itu yang mungkin kami fokus di sini. Sejauh ini baru dari SMA 1? Iya, untuk maksudnya... Untuk kesehatan? Iya, untuk sementara ada SMA 1 yang punya keluarga di luar juga udah direkrutkan gitu. Jadi keluarga Semansa lah. Kepada Gama Lama TV, Sabtu 18 Januari 2020, Koordinator LBB IK Semansa 90 Noh Ulidan juga menjelaskan bahwa aktivitas kursus untuk sementara masih menggunakan salah satu ruangan di SMP Negeri 6 Kota Ternate. Dan saat ini administrasi izin untuk menggunakan gedung sekolah tersebut sudah dilakukan. Terkait dengan masukan dari Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk melengkapi syarat agar terdaftar sebagai lembaga resmi di pemerintah Kota Ternate, Noho Ulidan pun mengatakan bahwa pihaknya akan menyanggupi untuk segera dipenuhi. LBB IK Semansa 90 dalam operasinya nanti menawarkan sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah menggratiskan bimbingan belajar untuk konsentrasi ilmu agama. Di antaranya adalah baca tulis Al-Quran, tuntunan sholat, dan tuntunan khutbah. IK Semansa 90 Ternate juga sudah memiliki impian untuk memiliki yayasan. Yayasan ini akan berkonsentrasi pada bidang pendidikan. Di lain waktu, kami konsentrasi untuk menjadikan lembaga ini dia lebih besar dan mungkin juga akan punya cabang di kabupaten kota di seluruh Maluku Utara. Nah, itu yang akan kami laporkan juga ke Ketua Umum dalam waktu singkat terkait dengan perizinan, apakah dia dalam bentuk yayasan atau lembaga, asalkan dia harus memenuhi syarat. Tapi untuk sementara, di samping kami berlayar juga akan menjahit layar kami, Pak. Ahmad Iqal, Kamal Amat TV. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Halo Ternate hari ini. Saya Nabila bersama sejumlah kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.